Bang. Dan tidak ada campur tangan dari investor asing, asli murni orang Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia patut bangga, Bang. Karena Indonesia belum punya. Betul nggak, Bang? Betul. Kelebihan dari bonceng luar biasa, Bang. Saya sedikit agak panjang nih, biar detail. Bagi abang bonceng, abang Grab yang kemarin pada ikut demo, apa yang dituntut? Ada sedikit Gojek Grab? Ada. Apa yang kita tuntut? Ada 20%. Hah? Tarif potongan. Potongan 20%. Men. Butuh mitra. Terus. Dan lain-lain. Banyak ya, Bang, ya? Saya tanya, setelah kita mengadakan demo, besar-besaran argumen sudah, diskusi sudah, bahkan langkah demo, saya mau tanya jujur, solusinya ada nggak? Nggak ada. Tapi kan karena kebutuhan, Pak, betul nggak? Kalau nggak mau kita jalanin sekalipun pahit, betul nggak? Kita bicara jujur, berkah karena Allah. Buat saya pribadi, saya demo kemarin, tuntutan saya nggak dikabulkan, kenapa enggak buat saya? Ada aplikasi terbaru, sesuai dengan tuntutan kita, yaitu aplikasi bonceng merah putih. Keplok tangan dong. Bang, kenapa sih kita bangga sama aplikasi bonceng? Ada yang tahu? Ada yang tahu, Bang? Kenapa kita harus bangga dengan aplikasi bonceng merah putih? Tidak ada potongan. Tidak ada potongan. Benar. Tidak ada putus mitra. Yang betul. Yang jujur. Asli Indonesia. Tidak ngisi top up. Serius. Buktinya mana? Udah ada buktinya belum? Ada buktinya belum? Ada aplikasi. Menarik apa itu? Banyak. Ya, tinggal bilang aja nih, Bang. Gua narik, gak ada potongan. Buktinya gampang, Bang. Buktinya. Kalau kita mau membuktikan aplikasi bonceng yang katanya tidak ada potongan 20%, tidak adanya putus mitra, lihat dibalkan merah putih di setiap sudut, Bang. Kenakan atribut, nyalakan aplikasi. Ini balik, Bang, info. Untuk pendaftar bonceng luar biasa antusias. Driver baru mencapai angka 70.000. Tapi jangan bangga dulu, Bang. Bange. 70.000 cuma 7.000 yang diaktifkan. Yang lainnya kemana? Tidur. Tidur. Takut di suspend. Ayo, Mitra. Bang, nggak ada Gojek, nggak ada Grab, kita bisa makan, Bang. Maaf, vokal dikit sekalian. Jangan ada vokal. Bang, aktifkan aplikasi, Bang. Ini valid infonya. Di monitor database untuk user ada 1.707.000 user, tapi ngeluh usernya. Gara drivernya. Bisa order, bisa drivernya. Iya. Saya tanya sama Abang, mau berubah nggak? Kayak Pak, agak aku. Satu. Ayo, mau berubah nggak? Mau. Mau. Kalau kita nggak mau berubah ya udah, pegang aja atribut, aplikasi pegang, taruh lemari. Betul. Rubah. Betul. Awali dari diri kita, Bang. Kalau Gojek Grab awal sama, Bang, enggak ada penumpangnya, Bang. Betul. Betul. Apalagi bonceng baru lain kemarin. Persis. Terus bagaimana caranya? Ajari. Jadi diri kita dulu, sponsori. Saya punya anak 4. 2 udah bekerja, 1 masih sekolah.
satunya masih bontot. Ketiga anak saya, yang dua kerja, saya suruh gunakan aplikasi Bonceng karena bapaknya ada di Bonceng. Iya dong. Sponsori. Lanjut kita sponsori. Yang satu anak saya sekolah sama, suruh gunakan aplikasi Bonceng. Silakan kalau mau coba, datang suka rela. Kalau ada nama Dea Cipta, Bella Cipta, Fitri Cipta, itu anak saya. Ajak bang, kadang-kadang saya di WA. Gimana ya? Karena driver ngomong bang, dari pagi itu nggak ada penumpangnya bang. Baterai sampai habis, rokok habis bungkus. Besok kalau mau daftar tunggu rame. Tunggu apa? Tunggu uang bang. Jangan pernah konceng banding apa konceng banding bandingkan sama yang gua. Gua raksasa. Tahu? Tahu bang. Tapi kalau mau bandingkan gua aplikator ini, kita lihat flashback ke belakang. Harapan saya ada Bonceng driver, yuk kalau memang kita mau berubah, ayo kita kibarkan merah putih bang, ajak keluarga, saudara, sahabat, teman, pacar, bila perlu ajak